Ya teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali coy di channel ini. Jadi buat kalian yang baru datang, baru ngeliat channel ini, langsung aja kalian subscribe channel ini, like, komen, dan share pada teman-temannya biar kita cepat menuju ya paling gak 100.000 subscriber ya kan cuy. Oke cuy, jadi ya hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun cuy. Jadi hari ini aku buat video konten hari ini pas banget tanggal 17 Agustus teman-teman. Tanggal 17 Agustus. Tuh coba lihat tuh, bentar. Ya kan tanggal 17 Agustus teman-teman. Jadi hari ini aku buat konten pas banget tanggal 17 Agustus teman-teman. Oke teman-teman, di masa sekarang, di masa hari kemerdekaan ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Karena di tahun yang dulu kita itu bebas ada pertandingan, dan sekarang kena pandemi cuy. Jadi kita semua dibatasi sekolah, ibadah, apapun itu dibatasi dan harus tetap pakai masker ya teman-teman. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu, kita harus merdeka melawan pandemi ini ya kan cuy. Oke teman-teman, jadi kemarin itu aku ada buat video reaction video Atta Halilintar dan Aurel, dan ternyata itu responnya keren-keren parah dari fans-fansnya Atta dan fansnya Aurel, fansnya Kade juga ya kan, luar biasa sih. Mampir di channel ini aku ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman, dan mereka juga banyak nambah informasi ternyata. Dan kemarin itu aku belum tahu ternyata itu DJ Bius ya, atau Gbius atau Bius ya teman-teman, itu ternyata keturunan Indonesia, ada darah orang Indonesia, dan sekarang dia DJ internasional ya kan cuy. Aku bener-bener baru tahu loh teman-teman dari kalian semua. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau santai ngobrol aja, ngebahas video klipnya Atta Halilintar ya kan cuy. Ini keren banget sumpah, dan ini udah trending satu sepertinya, luar biasa sih. Oke teman-teman, jadi kita lihat ya dari awal cuy. Wah ini scan-scan awal nih cuy, ini mantap sumpah cuy. Ini nih kan dari awal nih udah mantap. Tuh dari awal-awal seperti ini udah mantap teman-teman. Mbak Kade itu bisa jadi dua ya kan. Tuh Ibu Pertiwi menetes. Suaranya Mbak Kade ini bener-bener identik ya kan, dari dulu nggak berubah ya kan. Usia boleh tua sih, suara top dong. Cakep. Sumpah ini sketch yang awal yang bikin merinding ya kan. Udah bikin merinding loh cuy. Air mata merah putih merintih. Ini pas langsung disambung anaknya cuy. Itu kan. Nah, langsung disambung sama Aurel ya kan. Ini malah bikin aku terkejut juga. Dan ada scans yang ini yang mantep nih, yang mantep nih ya, bentar ya. Yang mantep nih pas yang masuk. Oh ini nih. Ini pas. Nah. Ini mantep banget sumpah. Gila ini. Aku langsung dari merinding langsung terkejut ya kan cuy, memacu semangat gitu ya kan. Ini permintaan hati. Sadap. Ini luar biasa sih ya Atta Halilintar, buat konsepnya luar biasa banget. Dan yang bikin terkejutnya lagi di scan sini ada Pak Sandi loh. Ini ada Pak Sandi loh teman-teman. Ini aku nggak nyangka sih, bener-bener nggak nyangka kok ada gitu, ada sampai ada Pak Sandi ya kan, nggak nyangka banget teman-teman. Luar biasa sih konsep yang Atta sajikan di video klip ini ya kan cuy. Oh ini tuh kan ada DJ ya. DJ yang kira K-pop ya kan. Sumpah aku kira K-pop, ternyata bukan ya kan. Ternyata DJ ini orang ada darah keturunan Indonesia dan internasional ya kan. DJ internasional Bius atau sih apa sih sebutnya itu, gimana, Bius atau Beius ya kan. Cuma keren sih, aku nggak nyangka juga ternyata Atta bisa kolab sama mereka ya kan cuy. Sumpah keren. Bandingnya di dunia. Oh tuh kan. Indonesia raya selama mentari masih menyinari dunia. Ada Pak Sandi. Ada Pak Sandi loh cuy. Ini nggak nyangka sampai ada Pak Sandi juga kolab di video klip ini ya kan. Woi.
Aku sih nggak ngerti konsepnya gimana yang di dasar laut itu ya teman-teman, ada lomba-lomba itu ikan-ikan kecil-kecil itu maksudnya aku nggak ngerti sih apa maksud dari Atta buat itu ya kan teman-teman. Mungkin teman-teman tahu silahkan komen di bawah ya kan. Oke. Keren sih ini konsep yang atas sajikan nih, bener-bener keren ya teman-teman. Jadi ya di video kali ini aku pengen santai aja buat konten ngobrol gitu ya kan, santai dengan sama kalian daripada gabut ya kan teman-teman. Wah gila sih ini konsepnya, udah trending satu aja ya kan, luar biasa sih Atta ini konsepnya, top markotop ya kan. Oke teman-teman ya, cukup video kali ini, masih banyak buat kalian semua, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment dan share pada teman-temannya biar channel ini makin berkembang sih, oke?